semoga sehat-sehat semua. Semoga dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dan semoga pula dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin. Hari ini kita lagi ada promo kembali. Mobil ini produk unggulan Daihatsu. Produk kolaborasi LCGC. Murah meriah, laku keras, dan menjadi produk yang dominan diminati untuk keluarga kecil, bahkan yang sudah memiliki lebih dari satu atau dua kendaraan. Seperti itu. Karena apa? Karena ini mobil ini sangat murah harganya, dan kualitasnya pun terjamin untuk kelas mobil Jepang seperti ini. Dan untuk segmen pasar maupun untuk segmen after sales-nya, after service-nya, dia benar-benar memang terjamin juga. Untuk produk ini kita jual dengan DP 15 juta atau DP 20 juta. Insyaallah mudah-mudahan paket ini memberi inspirasi bagi kawan-kawan semua yang mau memiliki kendaraan dengan segala keterbatasan budget. Kebetulan mobil ini tahun 2018. Umurnya masih muda banget. Mobil tahun 2018 dengan kilometer 15.000. Pemakaiannya sangat-sangat jarang pakai dan terawat. Untuk kondisi pun saya pastikan kondisi optimal dan sehat. Insya Allah kondisinya nggak ada PR. Mobil tinggal start, tinggal jalan. Untuk pajak pun kebetulan pajaknya panjang sampai tahun depan. Untuk spesifikasi kendaraan ini tipe X Deluxe. Tipe X Deluxe ya, bukan tipe X standar. Karena yang tipe X Deluxe ini sudah di option langsung dari kapikan. Untuk spesifikasinya dia sudah masih menggunakan lampu kristal multi reflektor. Chrome bumper guard sudah di listrum. Oke, untuk kondisi mesin mari kita lihat. Untuk kondisi mesin terjamin tidak ada yang bocor, tidak pernah turun mesin, apalagi mobil capek. Untuk list-list di kap mesin masih utuh semua sealer-sealernya, dan sudah dilengkapi peredam ya. Dan juga untuk di ruang mesin sudah sewarna dengan bodi. Warna bodi warna dasar silver. Untuk nomor rangka ada di sini. Nomor rangka, nomor mesin di kolong agak jauh sih yang nggak kelihatan. Baik. Tipe X Deluxe ini cuman ada dua kelemahan yang kurang dibanding mobil-mobil pada umumnya. Cuman belum ada fog lamp sama belum electric mirror, itu aja. Kalau yang lain-lainnya insya Allah sudah cukup lumayan lah. Baik, sekarang kita lihat untuk interior. Oh ya, mohon maaf, untuk ban sudah dilengkapi dengan velg alloy tutan color hitam dan silver ya. Ya, dengan profil ban Ecopia EP150. Dia profil bannya 175/65 ring 14. Untuk spion warna body tapi belum ada electric mirror dan belum ada lampu. Untuk handle pintu, handle door, dia model tarik luasnya sudah sewarna bodi. Di atas handle pintu di sini ada list chrome memanjang
sampai ke belakang. Oke, di sininya ada stiker gelas. Untuk di list plank semuanya masih tertata rapi, tidak ada yang pengok, tidak ada yang bekas kesundul batu atau polis tidur ngegasruk, tidak ada. Mari kita lihat ke interior. Untuk door trim sudah sewarna, sudah two-tone color, armrest, pelat penyimpanan, power window, dan handle door, door pocket, speaker. Untuk kuncinya sudah terintegrasi ya dengan tombol lock dan unlock. Dan juga kuncinya ini sudah menggunakan immobilizer. Kita start up. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Untuk kursi dia sliding dan reclining, tapi belum head adjuster. Untuk bangku sudah menggunakan sarung jok kulit tipe Enditech, tapi sarung ya, bukan paten. Dalamnya masih utuh, ini hanya dibungkus saja. Oke, kita start up. Di indikator kilometernya masih 15.000. Ini RPM, tachometer, ini odometer, di sininya odo trip, pengaturan jam, trip A, trip B, dan average. Untuk setir dia belum tilt steering, masih biasa fix. Untuk dashboard dia masih hard plastik. Untuk safety-nya sudah dilengkapi dengan SRS airbag untuk pengemudi dan untuk penumpang depan. Oke, baik. Di sini ada rak terbuka. Sama di sini juga ada rak terbuka. Kisi-kisi AC membulat, bisa diputar 180 derajat. Di sini juga sama, kisi-kisi AC di tengah. Di atas dashboard ada kisi-kisi AC juga. Di sini card pocket, pengaturan AC, suhu, dan open close air. Dan di sini switch T4 fan AC-nya. Untuk di depan atas ini sun visor, belum vanity mirror. Terus hand grip masih model fix, spion model fix standar, lampu baca tersedia. Yang disetir pun sun visornya standar fix, belum ada vanity mirror. Baik, ini persneling di tengah, rem tangan, handbrake ada di bawah tengah ya. Dan juga di sini ada power outlet dan penyimpanan laci terbuka. Di samping console box membesar fix, tapi belum soft opening. Oke, untuk radio tip sudah terintegrasi dengan iPhone ya. Dan di sini lampu hazard, ini saklar lampu, belum ada fog lamp. Dan di sini saklar wiper sudah intermittent. Door trimnya sewarna dengan yang di depan, sudah two-tone color, hitam dan putih. Armrest tersedia, window, tombol window dan handle door. Di sini ada door pocket, speaker, dan juga untuk kursi tengah dia one step tumble. Untuk sebelah kiri pun sama. Ini kursinya dengan profil 40 dan 60. 40 di sisi kiri, 60 di sisi kanan. Headrestnya tersedia adjustable, sudah dilengkapi dengan seat belt dan juga sudah dilengkapi dengan child lock untuk di
pintu belakang. Oke. Untuk tampilan belakang sudah dilengkapi dengan konsol box dan cup holder. Di sebelah pun konsol box dan cup holder. Untuk hand grip di belakang tidak ada, tapi tersedia seat belt ya. Lampu tengah tersedia, hand grip tersedia, model fix. Di atas plafon di sini tersedia exhaust. Exhaust ini menghisap udara dari depan, dibagi ke bagian tengah dan belakang. Jadi pengertiannya bukan AC double blower ya, tapi exhaust. Untuk di bagian belakang, dia sudah ada rear spoiler, tapi belum lampu. Sudah ada air untuk membersihkan kuas wiper. Kaca belakang belum back defogger ya, tapi sudah ada wiper, lampu rem, lampu sein, dan lampu mundur. Di sini shuttle parking ada dua titik, dan untuk di tengah emblem Daihatsu ini leash chrome back door dengan emblem Sigra dual VVT-i tipe X, dan tentunya produk dari Astra Daihatsu. Untuk antena sudah model terbaru. Oke. Untuk bagasi kita buka. Deluxe ini kita sediakan karbonet. Untuk kursi belakang, untuk bukanya di sini ada tombol. Oke, kita putar. Ya seperti ini. Untuk tipe X dia belum bisa diangkat ya, masih paten. Oke. Untuk handle kuas angkat atau turun pintu bagasi. Oke, selesai sudah review dari saya. Untuk paket promo ini DP 20 juta, angsurannya sekitar 2750 dikali 47 bulan. Semoga memberikan inspirasi bagi kawan-kawan semua. Kawan-kawanku semua, mohon jangan lupa dukung saya, subscribe saya agar supaya mendapatkan informasi yang terbaru dan menarik. Dan juga apabila ada kritik dan saran, bisa layangkan di kolom komentar atau via WhatsApp saya, nanti akan saya masukkan di deskripsi. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.